Kemungkinan betul sapi-sapi ini dilemparkan ke laut, dipaksa berenang, dan saat Idul Adha dijadikan hewan kurban. Disembelih, dagingnya dibagi-bagikan. Tapi inilah yang terjadi setiap tahun di Pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur. Tidak adanya fasilitas khusus sandar hewan, sapi-sapi kurban yang dikirim dari Madura terpaksa diceburkan ke laut. Miris melihatnya. Dengan cara seperti ini tentu saja ada sapi yang terluka atau bahkan mati. Itulah mengapa saat tercebur para pedagang harus sigap menyergap. Nggak ada apa, nggak ada sandaran lagi kan. Jadi terpaksa dilempar ya Pak? Iya, memang dari dulu ini sudah dilempar kayak gini. Harapannya apa? Dibangun dermaga yang dekat-dekat? Iya, kalau harapan bagi koli-koli di sini dibikin jembatan yang lebih enak. Jadi biar koli-koli nggak terlalu melarat di sini. Iya. Selain sapi, pasokan hewan yang mengalami peningkatan adalah kambing. Cara menurunkan kambing asal Pulau Madura ini sedikit berbeda dengan sapi. Kambing dievakuasi melalui jasa angkut perahu jukung, kemudian dibawa ke tepi pantai. Namun setelah sampai di tepi, kambing-kambing khusus kurban ini juga bernasib sama. Harus dilempar begitu saja. Aktivitas pengiriman sapi dari Pulau Madura ini mulai mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Setiap kapal yang tiba bisa mengangkut 100 ekor sapi setiap hari. Demikian pula dengan kambing. Memang setiap menjelang Hari Raya Idul Adha ataupun hari yang lain, tentu ada peningkatan kegiatan operasional, tentunya bongkar muat hewan dan naik turun penumpang di Pelabuhan Kalbut ini. Kemudian khusus hewan, kita mengupayakan agar penanganannya lebih baik lagi. Kami sudah mengusulkan, khususnya pimpinan kami sudah mengusulkan ke pusat untuk diadakan dermaga hewan khusus, sehingga hewan-hewan bisa mendarat dengan enak seperti yang kita harapkan. Apalagi setiap tahun aktivitas pengiriman hewan terus meningkat, baik saat hari biasa, terlebih lagi saat mendekati Hari Raya Idul Adha.